Silap-silap dia gantung boot terui. Lepas Shehan Azmi sah tinggalkan Negeri Sembilan hari itu, adalah beberapa spekulasi dan gosip liar lah yang kuat mengatakan dia akan pi ke selatan tanah air. Dan benda tu disokong dengan faktor umur Fariza Malias lah. Yalah, dia pun dah berapa puluh lah tahun ni. 36-37 macam tu lah. Gila. Dah level-level CR lah. Shehan pula tengah ranu melok kan dah ni. Fuh, barang panas eh. Takkan tak laku. Dan last kali, semua spekulasi dan gosip liar tadi tu memang betul ya. Tahun 2023 ni, Shehan akan main dengan JDT. Walaupun awal-awal, TMJ tak kenal ikut Shehan tu. Alah, benda tu semua marketing lah. Tak semestinya tak kenal, tak boleh beli kan. Personally bagi aku, sebelum JDT umum transfer news ni pun, sebagai seorang yang follow career Shehan ni daripada Harimau Muda C lagi, aku pun setuju lah untuk dia pi ke JDT tahun ni. Lepas segala halangan dan cabaran yang dia lalui dalam career dia. Apa tahu tak benda tu? So hari ni, jom kita tengok sikit profil Shehan Azmi ni. Bagi yang tak tahu, mesti tertanya-tanya punya kan. Dia ni main ke mana kan? Tiba-tiba power lain macam ya. Siap dapat call up lagi. Lepas tu siap boleh perform pula tu. Shehan Azmi ataupun nama panjang dia adalah Ahmad Shehan Azmi bin Muhammad. Azmi tau, bukan Azmi. Sekali dengar memang macam Azmi. Tapi ada H kat depan tu. Umur 27 tahun, tinggi 184 dan berasal daripada Kelantan. Dan yang paling penting, dia sudah pun berkahwin. Hahaha, yang tu yang paling penting tu. Kadang fan-fan ni pun bukannya boleh kira kan. Nampak elok sikit lah kira nak try. Dan klub semasa, of course lah JDT. Dan satu fun fact kalau hangpa nak tahu, sebelum JDT umum transfer news ni, kalau hangpa pergi tengok dekat transfer market, dekat situ awal-awal lagi dia dah tulis join JDT tahun ni. Punyalah buat kerja gantui kan. Okey, yang tu biodata dia. Kita pergi lebih mendalam sikit. Career Shehan ni. Perjalanan career Shehan ni sebenarnya dia bermula pada tahun 2012 dekat Sekolah Sukan Bukit Jalil. Kiranya kita boleh kata dia ni hasil produk daripada Sekolah Sukan Bukit Jalil lah. Dia ni satu kilang dengan Azmi Faiz. Cuma time frame mereka je yang beza. Setahun lepas tu, dia dipilih untuk bersama dengan skuad Harimau Muda C pada tahun 2013. Dan pada waktu tu, dalam skuad Harimau Muda C ni, dia bermain dalam Liga FAM. Tapi tak lama pun, dia main dengan pasukan Harimau Muda C tu. Setahun saja. 2015, dia balik ke pasukan Kelantan. Dan dekat pasukan Kelantan, pada waktu tu, dia bukanlah duduk dalam skuad utama pasukan Kelantan FA ni. Kiranya bukan main team lah. Dia banyak habiskan masa dalam skuad Piala Presiden pasukan Kelantan time tu. Biasalah, player muda kan. Dia baru 19 tahun kot time tu. Mana lagi tempat mereka kan. Tambah pula pasukan utama Kelantan time tu, hampa rasa siapa yang pegang first E goalkeeper? Siapa lagi? Khairulfahmi Cik Mat lah. Time tu, dia bukan setakat first E pasukan Kelantan je. First E Harimau Malaya kot. Ha, so kita dah boleh baca dah. Macam mana susahnya Shehan nak fight tempat dekat main pasukan Kelantan ni. Satu-satunya debut dia dengan pasukan utama Kelantan pada tahun 2016. Yang mana game tu adalah last game dalam group stage Piala Malaysia. Dan dalam game tu, Kelantan kalah 2-0 dengan pasukan Pahang. Tapi aku rasa, momen paling best untuk Shehan dalam game ni, dia boleh save penalti daripada Kogi Leswaran. Yang tu mesti diingat punya lah. Yang tu lah rasanya pun yang boleh nak mengubat kekalahan dalam game ni. Tapi sebenarnya kalau hangpa nak tahu, Kelantan dah layak dah pun untuk pergi ke next round. Walaupun mereka kalah dalam game tu. So taklah rasa ralat sangat. Dan aku rasa sebab tu jugalah kot dia diturunkan. Dalam masa yang sama, walaupun Shehan banyak duduk dekat skuad Presiden Pasukan Kelantan, tapi dia tetap dapat call up 2016 dengan 2017 untuk pasukan Harimau Malaya under 22 dengan 23. First debut dia untuk pasukan under 22, time tu friendly Malaysia dengan Bahrain. Dan dalam game tu, Malaysia seri 0-0. Pada tahun 2017, dalam pasukan under 23, time ni dia ada 3 kejohanan penting. Piala Dubai, kelayakan Piala Asia under 23 dan Sukan C. Dan kalau hangpa nak tahu, time tu jugalah dia lalui detik hitam yang pertama lah dalam kerjaya dia. Dia sempat main Piala Dubai aja. Kelayakan Piala Asia dengan Sukan C, dia tak boleh main. Sebab apa? Sebab tangan dia patah time tu. Waktu friendly dengan Felda United dalam skuad under 23. Sebab itulah dia terpaksa digugurkan daripada dua kejohanan ni.
Tak habis dekat situ, hujung tahun 2017, lepas dia balik daripada injet patah tangan tadi tu, sekali lagi dia dapat call up dalam skuad dan kejohanan yang sama. Tapi kali ni bukan kelayakan lah, sebab Malaysia dah layak buat pertama kali Piala Asia Under 23 pada tahun 2018. Dan dalam saingan Liga Domestik, pada tahun 2018, lepas 3 tahun dia bersama dengan pasukan Kelantan, demi untuk dapatkan manet permainan dalam pasukan utama, dia pindah ke pasukan Negeri Sembilan. Dan waktu ni lah detik hitam yang kedua sampai dalam karier dia. Yang ni betul-betul hitam punya. Tadi kan dia dapat call up untuk Piala Asia bawah 23. Dan dalam kejohanan Piala Asia tu, dia sangkut ujian doping. Ataupun senang kata, ada benda yang sepatutnya dia tak ambil, tapi dia terambil. Benda tu lah yang menyebabkan dia digantung 20 bulan oleh AFC daripada menyertai mana-mana pertandingan bola sepak secara profesional, sama ada di peringkat antarabangsa ataupun peringkat domestik. So disebabkan pergantungan tu tadi, kontrak dia dengan Negeri Sembilan secara automatik terbatal. Ataupun senang kata, time tu on the spot terus dia jadi penganggur lah. Yalah, dia tak boleh join mana-mana pertandingan kot. Apa lagi nak buat kan? Buka stall burger lah. Tak, melawak. Kalau tengok balik, memang perik sikit lah perjalanan kerjaya Syihan ni. Yalah, awal tadi patah tangan, tangan dah elok, kantui doping pula, terus sambung rehat balik. So pada tahun 2020, lepas dia balik daripada pergantungan lebih kurang 2 tahun, PJ City sign kontrak dengan dia. Tapi 2 tahun je dia duduk dengan PJ City, disebabkan dia nak kena fight tempat dengan Kalamullah. So minute play dia kurang lah. Tahun 2022, dia pindah balik ke Negeri Sembilan. Dan first debut dia dekat Negeri Sembilan waktu game dengan Sabah. Dan dalam game tu, Negeri Sembilan menang 1-0. Dan sekali lagi, momen yang paling best untuk Syihan ni, dia selamatkan penalti yang diambil oleh Neto. Benda tu lah yang buatkan faktor kemenangan Negeri Sembilan. Kalau dengan Kelantan tadi, game kalah, tapi dia save penalti kan. Dengan Negeri Sembilan ni, game menang, penalti pun dia save. So start daripada situ, dia terus starting sebagai first E dalam pasukan Negeri Sembilan. Dan disebabkan performance dia dekat Negeri Sembilan tu lah, dia dapat balik call up squad sini Harimau Malaya bawah Kim Panggon. Fun fact kalau hampa nak tahu, call up dengan Kim Panggon ni bukanlah first call up dia dengan squad senior. Sebab waktu umur dia 17 tahun, dia dah pernah dah pun dapat call up dengan Raja Gopal. Time tu, Malaysia friendly dengan Palestin. Dan dalam game tu, dia masuk gantikan Farizan. Walaupun Malaysia kalah dalam game tu 2-0, tapi yang mencuri perhatian, Syihan selamatkan penalti dalam game tu. Waktu umur dia baru 17 tahun. Benda tu lah yang buatkan orang mula spotlight dekat Syihan ni lah waktu awal-awal karier dia. Dan kalau hampa ingat lagi, friendly tu jugalah player Malaysia ni kena kecam kau-kau punya, sebab dengan Palestin pun boleh kalah 2-0. So start daripada call up dia dengan Kim Panggon dan debut dia waktu game dengan Bangladesh hari tu, sampai ke hari ni dia masih dapat call up untuk pasukan Harimau Malaya. Dia ni kita boleh consider antara salah seorang pakar penalti juga lah. Kalau hampa tengok balik, dah berapa penalti dah dia save. Dan last sekali pada tahun 2022, dia tinggalkan pasukan Negeri Sembilan untuk bersama dengan pasukan Johor Darul Takzim. Personally bagi aku, memang patut lah dia join JDT lepas apa yang dia dah harungi dalam karier dia. Dan terlepas, dia menang keeper terbaik kot. At least dalam JDT, dia akan unlock satu lagi achievement yang baru lah dalam karier dia. Boleh main ACL. Selain pada tu, aku rasa hampa sendiri pun boleh baca lah kot kan, apa lagi dia boleh menang. Pendek kata, Syihan ni antara salah seorang lagi player yang player-player lain perlu contohi lah dalam perjalanan karier dia tu. Mental kena kuat lah. Kalau kata mental dia tak kuat, kena gantung 20 bulan tu, aku rasa silap-silap dia gantung boot terui. Tapi dia gantung glove lah. So yang tu lah serba sedikit perjalanan karier Syihan Hazmi ni sebelum dia pergi ke JDT. So bagi anda yang menonton ni, hampa rasa macam mana? Patutkah dia pergi ke JDT? Hampa boleh komen dekat bawah. Jadi tu saja video untuk kali ni. Jangan lupa untuk subscribe channel ni dan kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Hang rasa apa jadi? Lagi 2 orang keeper JDT tu. Bila nak dapat first E pun tak tahu lah.